Tidak luas, tidak bisa. Kalau ke Amerika memang kita kerja sama Hawaii Pacific University yang diberikan oleh para rektor, kemudian juga dengan East West Center, itu lembaga pemerintah mereka, baik Kongres maupun Senat. Ini sudah berusia tua lembaga ini, membiayai berbagai kegiatan negara-negara ketiga. Jadi apa itu juga menyangkut pengiriman lebih pada scholarship. Ya, mereka yang bisa membiayai. Jadi itu kami juga sudah lakukan penandatanganan. Mungkin ke depan kita kirim orang-orang teknis saja, ya, supaya apa mereka bisa dibiayai oleh lembaga itu, Issue Center. Ini kerjasama sudah dilakukan oleh beberapa negara, termasuk TNI Polri juga dari situ. Jadi saya pikir itu yang kita lakukan. Ya, untuk guru dan dosen. Pak Rektor di belakang saya jadi saksi untuk ini. Kemudian saya meyakinkan kepada mereka, Indonesia lebih baik dari negara apapun di dunia. Demokrasi yang luar biasa, walaupun 10 tahun terakhir mengalahkan Amerika. Nah, Amerika juga mereka protes, saya bilang begitu mereka protes. Kenapa? Memang ini Indonesia 10 tahun terakhir kebebasan yang luar biasa. Pers diberi kebebasan yang besar, masyarakat juga diberi kebebasan yang besar untuk melaksanakan demokrasi di Indonesia di bawah 10 tahun terakhir. Karena itu saya katakan apa negara yang paling aman dari kebersamaan, kerukunan, kekeluargaan itu ada di Indonesia. Tidak ada negara lain yang kita bisa temukan seperti Indonesia. Itu juga, karena memang lembaga itu lembaga yang bisa bicara politik juga, tapi mereka saya jawab seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita menjelaskan kondisi Papua. Kami sudah deklarasi bahwa Papua aman, setiap orang bisa datang berinvestasi di Papua, setiap orang boleh datang wisatawan di Papua. Kalau saat ini kita mendorong pembukaan jalur bandara internasional Biak ke Perangkas Sepo, jadi kita minta juga kembali kita buka Hawaii, LA dan seterusnya. Itu kita sampaikan karena sudah aman bagi Papua, tidak ada lagi tertutup untuk Papua. Itu. Ya, kita yakinkan seperti itu, kan setiap ekses kecil di politisir, di media yang luar biasa terjadi, kan itu kita harap tidak ini terjadi di mana-mana seluruh dunia, termasuk di Jawa juga terjadi sama juga di sini. Jadi, saya pikir tidak terlalu. Kita jaga bersama supaya Papua aman, investor akan datang, perubahan akan terjadi di Papua. Kalau kuncinya itu apa, harus Papua aman. Kalau tidak ya kita akan tertinggal begini terus. Bisa, kenapa tidak? Bisa datang di sini, tidak ada masalah.
Mereka harus melihat apa kemajuan yang terjadi di Papua. Tidak boleh kita tutup itu, karena tutup masih ada apa ini. Tapi kalau kita buka, pasti wah perubahan terjadi luar biasa. Kemudian yang paling ini adalah ini konsep beliau bosnya Indika Group. Kita menyaksikan penandatanganan Presiden Cina dan Presiden SBY kegiatan investasi di Papua yang mungkin menyangkut itu dalam bahasa dan sampaikan, tapi luar biasa dan apa membangun Papua dari mereka bawa masuk dana untuk infrastruktur, energi, gas dan seterusnya. Kita harap ini bisa membawa perubahan-perubahan di Papua. Nanti bisa wawancara dengan beliau. Tapi intinya saya masuk dalam delegasi APEC itu. Ya luar biasa, saya diberi kepercayaan dari seluruh gubernur Indonesia. Saya bisa begitu ketat, tapi saya bisa diberi akses untuk ikut itu dan saya ikuti luar biasa. Orang semua kepala negara bicara pentingnya pendidikan, pentingnya pembangunan infrastruktur, pentingnya pembangunan ekonomi. Ini negara lain sudah berpikir yang jauh, kita masih bicara ini. Oleh karena itu ya untuk mengejar ini sumber apa investasi besar adalah investasi sumber daya manusia, karena perubahan-perubahan yang kita hadapi dengan SDM yang punya kemampuan kualitas yang bagus untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Jadi saya pikir apa semua 21 kepala negara pandangan yang sama, lebih pada investasi juga berbicara tentang Papua. Dan oleh karena itu kita harus memberi jaminan pengamanan kepada semua orang yang datang di sini. Itu baru kita bisa maju. Kalau kita tidak aman ya kita akan tetap begini. Tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Begitu. Ya. Negara. Tapi yang sudah ditandatangani adalah Cina. Cina mau siap kucurkan dana ya. Sekitar 6 miliar US dollar atau hampir 70-an triliun. 69 triliun. Ya, sebab Pak Asaf. Infrastruktur dan sudah. Bisa juga komitmen. Ya, bisa. Presiden Cina juga komitmen untuk membantu pembangunan struktur di Papua. Kemudian bahan pemerintah Cina juga akan datang buka di sini ya. Sampai dengan Bapak Papua. Cina ini merupakan luar biasa. Mereka sudah kelebihan duit, jadi mau bawa di sini. Apa yang mereka mau bangun sudah selesai, tidak ada lagi bisa mereka bangun di sana. Jadi ini luar biasa. Mereka lebih berani, saya lihat apa. Ya, jadi saya pikir ini mau apa momentum ini kita jemput baik untuk kemajuan Papua. Belum banyak tahu tentang Papua, ya kemungkinan begitu. Karena ini kita juga dari awal saya sudah kirim orang gitu. Karena Cina dianggap punya kemampuan untuk lakukan itu. Apa menjadi katalis yang lain, katalis negara lain, pendorong. City di Cina, jadi kita harus mencari juga keluar untuk investasi. Dan setelah melihat ini, salah satu yang mereka ini sangat tertarik sekali adalah ke Indonesia, khususnya ke Papua, karena di mana pembangunannya bisa membantu banyak. Nah, dengan pengalaman Cina di bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur yang mereka lakukan dalam waktu 20 tahun yang sangat cepat, itulah yang dimana Pak Gub melihat juga dari Cina ini sangat yang lebih berani dan lebih bisa melihat, karena lebih mengerti Pak ya, karena secara kultur juga dari Asia. Nah, dimana harapannya ini sebagai awalnya aja, jadi negara yang ada. Nah,
Dengan itu ini yang dilakukan adalah pengerjaan infrastruktur dan pelaksanaan sumber daya alam. Nah, diharapkan disinkronisasikan antara kedua-duanya ini. Harapannya ini bisa membangun infrastruktur di Papua. Karena dimanapun di Indonesia pun sekarang dorongnya infrastruktur, kalau tanpa infrastruktur juga sulit. Nah, infrastruktur yang akan dibangun yang tadi Pak Bagus mengatakan adalah dua infrastruktur, infrastruktur yang soft dan juga hard. Dan hard adalah untuk yang pembangunan jalan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang soft adalah tadi human capital development, edukasi. Yang dimana pembangunan kerjasama, bagaimana mempelajari, belajar untuk membuat teknik segala macam. Jadi dua infrastruktur ini Pak ya, infrastruktur yang hard dan soft yang akan coba dibangun. Untuk membangun sumber daya alam dan sumber daya manusia. Enggak, ini kan suatu proses yang panjang, di mana mulai dari awal perencanaan harus dilakukan, di mana kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melihat bagaimana kedepannya itu Pak ya, untuk membangun. Jadi di sinilah banyak nantinya dari pemerintah juga daerah, provinsi untuk bekerjasama melihat membangun suatu plan ke depan yang bisa menjadi terintegrasi plan itu untuk membangun Papua ke depan. Yang dimana ini nantinya pun pembangunan ini bukan hanya untuk perusahaan ini atau perusahaan kami, tidak ya. Tapi ini semua adalah yang dengan spirit yang ada di APEC, yaitu spirit apa namanya, semua itu bersama. Jadi dengan semangat gotong royong. Itu yang diinginkan. Jadi bukannya hanya eksklusivitas tapi inklusivitas gitu. Baru macam-macam resort. Jadi kan dari sini pun ada, tapi seperti Bapak bilang tadi, Bapak sedang bangun dengan di Hawaii, itu kan salah satu upaya untuk supaya pembangunan infrastruktur resort tadi itu yang dilakukan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia maksudnya. Yang soft itu maksudnya sumber daya manusianya. Ya. Kalau tes fisik tadi contoh misalnya apakah itu jalan atau kereta api atau pembangkit pembangkit listrik untuk mendukung pelabuhan. Betul, nah betul. Nah itu yang harus dilihat dulu, harus dilihat kembali ya, karena nggak mungkin bisa langsung ada ya, itu yang lagi di ini. Nah itu dan Bapak sekarang melihat bagaimana yang terbaik. Sudah pertemuan dengan itu ya, penandatanganlah itu sebelum mengikuti APEC. Jadi APEC sebagai kita ikuti mendengar kebijakan negara-negara anggota terhadap kebijakan nasional hingga kebijakan global Asia Pasifik. Ya, karena 40 atau 45% pertumbuhan atau pelaku ekonomi ada di wilayah Asia Pasifik secara dunia ya. Jadi 54% ekonomi dunia di bawah Asia Pasifik, sehingga 21 negara anggota APEC itu menyampaikan pandangan mereka kepada negara-negara peserta APEC untuk bagaimana sinergitas bidang investasi sumber daya manusia, sinergitas antara infrastruktur, bahkan Cina menawarkan membangun infrastruktur, sehingga Cina presiden kemarin bilang saya bisa taruh dana di situ dan negara berkembang bisa datang di anggota Asia Pasifik bisa ambil uang dari situ. Nah seperti itu. Jadi ini tanggal 5 sampai tanggal 7 itu kita mengikuti semua apa hal yang terjadi di negara mereka masing-masing dan pandangan mereka terhadap pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik dan dunia. Nah, tapi kita ketemu juga beberapa pelaku ekonomi yang menawarkan informasi investasi dan apa kepada mereka, kemudian ya pejabat-pejabat pemerintah seperti Kepala BKPM Pak Sregar ya. Ya. Terus Menteri Keuangan Sregar, kepala Menteri Keuangan meminta untuk kita mendapat akses kemudahan investasi yang masuk di Papua. Dan memang Indonesia hari ini mereka berpikir tentang wilayah timur, jadi ya ini momen ini memang harus kita ambil momen ini. Ya,
Indonesia masa kini ada di wilayah ini, apalagi Papua ada di bibir Pasifik, wah itu luar biasa. Jadi apa kita harap apa apa yang ditawarkan oleh negara-negara anggota APEC, terutama investasi sumber daya manusia, ada kemudahan-kemudahan yang dikasih kayak Malaysia, Singapura, itu kemudahan-kemudahan yang dikasih, nanti ada kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang akan kirim anak-anak mereka, sehingga juga kemudahan visa, kemudahan akses arus orang keluar, arus masuk, ini juga dibicarakan, sehingga kawasan negara-negara AFEC ini menjadi kawasan yang memberi sumbangan terbesar pada ekonomi dunia. Gitu. Seiring dengan visi dari Bapak Menteri Papua Lamongan dalam pertemuan suara dengan kawasan ini. Ya, kita kan fokus sekarang mau bicara ekonomi ini karena beberapa tahun terakhir di Kawasan Khusus ini kan tidak mendapat perhatian. Jadi saya memang lebih fokus bicara tentang ekonomi karena tanpa ekonomi kita bicara apapun tidak akan sukses. Orang masih ada terbelakang, orang masih ada tidak punya pendapatan, tapi orang masih banyak yang tidak punya rumah yang layak, air bersih dan segala macam. Jadi ya saya mendorong untuk banyak investasi masuk di Papua dan mereka tanamkan sahamnya, siapa investasinya di Papua dan mereka bisa membuka lapangan kerja, penerimaan daerah. Dengan demikian kita punya kebebasan untuk membangun daerah, gitu, keleluasan untuk membangun daerah. Ketergantungan pada pemerintah pusat sudah cukup, kita menggali potensi yang ada kita itu lebih bagus daripada kita jadi meminta-minta selalu Jakarta, ketergantungan pemerintah, dan itu tidak selalu harus kita tergantung pada pemerintah pusat. Jadi lebih pada kita menggalang kekuatan kita sendiri dan potensi-potensi yang miliki, kita menawarkan itu kepada berbagai investor untuk mereka datang investasi di Papua. Ini yang kita lakukan. Banyak perkembangan yang ini, termasuk renegosiasi yang sedang kita berlangsung, mungkin ini juga menarik. Ya, maka saya dari Pak Musad, ya, sudah dua hari di Jakarta, kembali bicara dengan Presiden Freeport, Pak Richard. Kita pegang pada 11 item yang kita ajukan dari daerah dan 6 dari pemerintah pusat. Intinya kita sepakat sama-sama masih diskusi terus, masih ditetilkan. Ditetilkan. Minggu ini juga akan, minggu depan ini sudah Menteri ISDM, Wakil Menteri sudah ditunjuk untuk mengatur ini jadwal tim dari provinsi dan tim pusat untuk dan tim Freeport. Kita sudah 2-3 kali kita sudah bahas divestasi, okay. Itu sudah pasti, tapi kita tidak punya duit, kita kasih tim Freeport. Mekanismenya kami tidak punya duit, bagaimana kasih kita saja tanpa harus kita beli. Nah, ini juga diskusi yang menarik. Kemudian pembangunan smelter, oh ya bangun di Papua, jangan bangun di mana-mana. Tapi itu juga harus dibicarakan ya pemerintah pusat. Tapi ya Menteri Energi ya, Wakil Menteri ya, dia sangat setuju sekali, bangun di Papua saja. Saya bilang, saya sudah rekam kata-katamu ya, saya bilang gitu. Karena itu akan membuka lapangan kerja, menarik pendapatan dan segala macam. Jadi ya, smelter harus di Papua, kita itu sedikit sepakat. Kemudian kantor pusat juga kita minta pindah ke sini. Pembangunan infrastruktur, salah satu yang ide bilang, saya sudah bangun sports center di Mika. Ya tambah lagi, saya bilang, tambah stadion utama, pembukaan dan penutupan pon di Jayapura. Nanti kita sharing katanya, ya. Jadi ini apa sedang kita lakukan dengan Freeport. Jadi hampir 17 item itu sudah dipastikan, mengharap pada mendetilkan ini akan menerima manfaat ya, dari langkah-langkah yang dilakukan tim kita dengan itu. Jadi kita pada konsisten pada itu 17 item itu.
Jadi minggu depan sudah mulai lanjut lagi. Minggu lagi. Kemarin kita sudah hari pertama, hari kedua kita bahas sama-sama. Gitu.